Bareskrim Polri memusnahkan 7 hektar ganja di kawasan Butong, Aceh. Pemusnahan ladang ganja ini merupakan pengungkapan jaringan peredaran gelap di Jakarta, Palembang, dan Medan. Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Bareskrim Polri memusnahkan 7 hektar tanaman ganja siap panen di kawasan hutan Butong Ateh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Penemuan ladang ganja ini merupakan hasil pengembangan peredaran gelap narkoba di sejumlah daerah. Pemusnahan ladang ganja dipimpin oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, Kombes Pol Jayadi bersama Polda Aceh, Polres Nagan Raya, dan Polres Aceh Tengah. Berdasarkan pengungkapan-pengungkapan yang lalu, kemudian jaringan Bogor, Jakarta tersambung dengan jaringan yang ada di Aceh. Dari pengembangan yang kami lakukan, kemudian tim bergerak menuju ke Aceh karena informasi yang kami dapatkan, jaringan Bogor dan Jakarta itu muaranya ke Aceh.